Sahabat yang terkasih, marilah kita mengawali pertemuan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu di dalam kitab suci dan pengalaman seluruh hidup harian kami. Bantu kami untuk mengerti apa yang akan kami dengar dengan perantaraan Kristus dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Sahabat yang terkasih, video renungan harian penyegaran rohani SMS Minggu 15 Oktober sampai dengan Rabu 18 Oktober 2023 dengan tema Bumi Bisa Menjadi Sorga. Video ini menyajikan 4 tema sebagai berikut. Minggu 15 Oktober 2023, kepentingan siapa yang didahulukan, Tuhan atau saya? Senin 16 Oktober 2023, Anak Manusia adalah tanda terbesar dan terakhir. Selasa 17 Oktober 2023, Kasih Menutupi Banyak Dosa. Rabu 18 Oktober 2023, Bumi Bisa Menjadi Sorga. Semoga video ini dapat mencerahkan hati dan pikiran kita dalam menjalani hidup kita. Mari kita ikuti renungan-renungannya. Minggu 15 Oktober 2023, kepentingan siapa yang didahulukan, Tuhan atau saya? Tema ini diambil dari bacaan Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Sahabat yang terkasih, ada 3 pelajaran iman yang dapat mencerahi hati dan pikiran kita menuju perubahan hidup yang benar, yaitu, pertama, perumpamaan tentang pesta perkawinan, tampaknya fokus pada seorang raja yang marah, dan akhirnya menghukum orang-orang yang menolak undangannya dan menganiaya hamba-hambanya. Mengapa? Karena raja telah mengirimkan undangan jauh sebelumnya kepada rakyatnya, sehingga mereka memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri untuk datang ke pesta tersebut. Tetapi mereka meremehkan permintaan raja karena mereka mendahulukan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan raja. Kedua, dalam Injil, kita melihat keadaan para tamu yang diundang. Mereka sombong, dan tuan pesta harus memohon agar mereka menerima undangan tersebut. Tapi mereka membuat alasan, mereka menjadi terlalu percaya diri, menganggap diri mereka terlalu penting. Hidup mereka dikuasai kesombongan. Coba periksa diri, apakah kita juga menjalani hidup seperti ini? Ketiga, jika fokus kita selalu pada aktivitas pribadi dan duniawi, pada akhirnya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Apa gunanya semua aktivitas duniawi ini, jika tidak ada satu pun yang bertahan lama? Kita akan meninggalkan semuanya, ketika kita akhirnya mati. Banyak dari urusan duniawi yang kita prioritaskan, dibandingkan ibadah kita kepada Tuhan. Kepentingan siapa yang kita dahulukan? Sahabat yang terkasih, Tuhan mengundang kita masing-masing sebagai sahabat-Nya ke perjamuan sorgawi, agar kita dapat merayakannya bersamanya dan berbagi kegembiraan bersamanya. Apakah saya bersedia menerima dan siap menghadiri pesta yang disiapkan Tuhan? Apa yang harus saya siapkan? Senin, 16 Oktober 2023. Anak Manusia adalah tanda terbesar dan terakhir.
Tema ini diambil dari bacaan Injil Lukas, pasal 11, ayat 29, sampai dengan 32. Sahabat yang terkasih, ada tiga pelajaran iman yang dapat mencerahi hati dan pikiran kita menuju perubahan hidup yang benar, yaitu, pertama, Tuhan Yesus menyebut generasinya jahat, karena mereka tidak tertarik kepadanya, meskipun dia melakukan mujizat di sana-sini. Mereka penasaran, tetapi mereka kurang percaya. Mereka menginginkan tanda-tanda, tetapi Tuhan Yesus menolak memberi mereka lebih banyak mujizat, karena Tuhan Yesus tahu bahwa sebanyak apapun tanda-tanda yang dia lakukan, tidak ada yang dapat mengubah mereka. Jika demikian, apa yang Tuhan Yesus harapkan dari kita? Kedua, saat ini, Tuhan Yesus tidak hadir secara fisik untuk menunjukkan tanda-tanda dan keajaiban bagi kita. Namun, tanda-tanda dan keajaiban kehadirannya masih dan selalu ada di mana-mana. Kita dapat melihatnya dengan mata iman kita. Kita dapat mendengarkan dia berbicara langsung kepada kita, karena dia ada di tengah-tengah kita, termasuk di dalam kitab suci sekarang ini. Ketiga, Tuhan Yesus berkata kepada para pendengarnya, bahwa mereka akan dihakimi karena mereka tidak menghargai anugerah yang ada di depan mata mereka. Ini merupakan peringatan bagi kita untuk tidak hanya menghargai dan menikmati semua kekayaan iman yang telah kita terima dari gereja, namun kita juga harus membagikannya kepada orang lain. Sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus jauh lebih besar dari tanda-tanda yang kita minta dari Allah. Jika kita memiliki Tuhan Yesus di dalam hati kita, kita tidak perlu lagi meminta tanda-tanda. Apakah kita mau mengizinkan Tuhan Yesus mendapat tempat istimewa di hati kita sepanjang hidup kita? Selasa, 17 Oktober 2023. Kasih menutupi banyak dosa. Tema ini diambil dari bacaan Injil Lukas, pasal 11, ayat 37, sampai dengan 41. Sahabat yang terkasih, ada tiga pelajaran iman yang dapat mencerahi hati dan pikiran kita menuju perubahan hidup yang benar, yaitu, pertama, hukum kasih adalah yang paling penting dari semua perintah Tuhan. Tidak ada perintah lain yang lebih penting daripada perintah-perintah ini. Kasih kepada Allah dan sesama merupakan sumber sekaligus puncak hukum perjanjian lama dan perjanjian baru. Dengan menjalankan dua perintah terbesar ini, hati kita dimurnikan dan dibersihkan secara total oleh kasih Tuhan sendiri. Kedua, orang Farisi dikenal karena dedikasinya dalam mengikuti hukum Musa. Ini adalah sesuatu yang mengagumkan, hanya saja, hati mereka jauh dari spiritualitas sejati, yang dituntut oleh cinta dan kasih sayang. Maka Tuhan Yesus memberitahu orang Farisi itu, bahwa meskipun orang Farisi itu membersihkan cawan dan piring, hatinya tetap jahat dan tidak pernah bersih. Ketiga, sedekah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut setiap tindakan kasih sayang yang tulus terhadap sesama kita yang membutuhkan. Ketika kita memberi secara cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan, kita mengungkapkan cinta, kasih sayang, kebaikan, dan belas kasihan kita kepada mereka. Sebaliknya, ketika kita dengan rela berpaling dari sesama kita yang membutuhkan, maka itu artinya, kita memalingkan hati kita dari hati Tuhan.
Kita menutup diri kita untuk menerima rahmat-Nya yang berlimpah. Bersedekahlah, karena kasih menutupi banyak dosa. Surat pertama Petrus, pasal 4, ayat 8. Apakah kita mau membuka hati kita, agar kasih Tuhan mengubah hati kita? Sahabat yang terkasih, mana yang lebih penting bagi Tuhan, tangan yang bersih atau pikiran dan hati yang bersih? Sadarkah kita bahwa tangan yang bersih itu indah di mata kita, tetapi hati yang bersih itu indah di mata Tuhan? Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, keduanya harus bersih. Maka, ketika membersihkan tangan, pada saat itu, hati harus bersih juga. Cobalah membiasakan diri dengan hal ini, maka hidup kita senantiasa berkenan bagi Tuhan. Rabu, 18 Oktober 2023. Bumi bisa menjadi sorga. Tema ini diambil dari bacaan Injil Lukas, pasal 10, ayat 1 sampai dengan 9. Sahabat yang terkasih, ada tiga pelajaran iman yang dapat mencerahi hati dan pikiran kita menuju perubahan hidup yang benar, yaitu, pertama, Tuhan Yesus mengutus 70 murid-Nya berpasangan, bukan satu persatu, karena Dia tahu perlunya persahabatan. Cukup sulit untuk menyelesaikan suatu tugas dengan sukses jika hanya sendirian. Kita membutuhkan dukungan satu sama lain. Kita membutuhkan seseorang untuk diajak bicara. Kita membutuhkan bahu seseorang untuk menangis. Tuhan Yesus sangat tahu kebutuhan kita ini. Maka Dia berpesan demikian, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, disitulah Aku ada di tengah-tengah mereka. Injil Matius, pasal 18, ayat 20. Kedua, para misionaris adalah pekerja di kebun anggur dan seperti semua pekerja lainnya, mereka juga memiliki kebutuhan pribadi seperti makanan dan kebutuhan lainnya. Rezeki ilahi tidak jatuh begitu saja dari sorga untuk mereka. Tuhan memakai manusia untuk memberikan dukungan finansial yang diperlukan bagi pemenuhan kebutuhan para misionaris zaman sekarang. Tidak mungkin kita semua menjadi misionaris dalam arti sebenarnya. Namun dukungan kita kepada para misionaris, baik dalam bentuk uang atau lainnya, sudah merupakan kontribusi kita terhadap pekerjaan penebusan yang sedang berlangsung. Ketiga, ketika Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, Dia bermaksud agar hal itu dialami oleh mereka yang mendengar dan menerimanya. Tidak hanya itu, para murid sendiri harus menjalaninya dengan berani, walaupun harus menghadapi manusia serigala. Mereka harus bersikap sederhana, tidak terikat pada uang dan kemewahan lainnya, tetap mengedepankan perdamaian dan keselamatan. Bayangkan, seandainya saja setiap orang memiliki ciri-ciri tersebut, bumi ini benar-benar akan menjadi sorga. Sahabat yang terkasih, Tuhan memberi kita firman, pemberi kehidupan, agar kita dapat memiliki kehidupan yang berkelimpahan di dalam Dia. Dia ingin bekerja di dalam diri kita masing-masing. Maka, hari ini, kita harus keluar untuk menyebarkan ajaran Tuhan Yesus dengan mengedepankan perdamaian demi keselamatan banyak orang. Jangan takut,
Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, Dia selalu ada untuk kita. Ingat, kita tidak hanya harus berupaya untuk membawa diri kita ke sorga, namun, kita juga bertanggung jawab, membantu membawa orang lain ke sana juga, dengan doa dan teladan hidup kita. Marilah kita mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami datang kepada-Mu dan menyerahkan seluruh hati kami kepada-Mu. Hangatkan hati kami yang dingin dengan cinta-Mu yang rela berkorban tanpa pamrih. Bersihkan hati kami yang berdosa dengan darah-Mu yang berharga. Kuatkan hati kami yang lemah dengan kekuatan-Mu yang ajaib. Penuhi hati kami yang kosong dengan rahmat-Mu yang berlimpah. Tuhan Yesus, hati kami adalah milik-Mu. Tinggallah di dalam hati kami, agar kami senantiasa mengikuti perintah-Mu untuk mengasihi mereka yang dijauhi masyarakat karena dosa-dosa mereka, dan akhirnya mereka dapat kembali kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.